Ade, cinta gak selamanya indah, Ade. De, inget De. Udah biasa, nanti juga dapet tim 50 sampai 100 ribu. Biasanya anjing, gue tahu arahnya kemana ini. Wah, anjir. Yo santuy people, gimana hari Senin kalian? Apakah melelahkan, membagongkan gitu, merusak hayati gitu? Kalau misalkan iya, tenang aja, di sini aing mau mencoba ya, mencoba memperbaiki hayati kalian ya dengan enggak ini video-videonya enggak bikin emosi ya kali ya. Semoga bisa bikin menghibur gitu. Ngomong apa sih anjing aing? Udah enggak usah banyak bacot, anjir lanjut aja. Ini kita meluncur ke dunia pertiktokan ya gitu, karena di Instagram hari ini kayak enggak ada materi-materi yang bisa membangkitkan jiwa emosi gitu ya. Jadi aing langsung aja ke Instagram, ke TikTok, Nih langsung aja yang pertama, enggak usah banyak bacot, apaan ini? Kita lihat bareng-bareng, audionya udah dicek, kita lihat dulu. Fokus sama yang nyapu. Diambilin tisunya aja yang nyangkut ini ya, nempel di kaki si mbak-mbaknya yang sedang dimabuk cinta dengan entah pacarnya gitu. Entah pacar orang gitu. Wow. Tapi kelihatannya kayaknya pacarnya ya, couple gitu, bajunya sama-sama merah gitu ya. Enggak tahu ini temennya, enggak tahu bukan, tapi yang jelas anjir si masnya sedang fokus mencari nafkah untuk keluarga gitu ya. Jangan sirik melihatnya, jangan sirik. Walaupun aing pun melihatnya sirik juga ya. Aduh, enggak ada oyo gitu sampai di tempat kayak begini ya tuh, enggak tahu lah anjir. Ade, cinta enggak selamanya indah, Deh. Deh, inget Deh yang ada di video ini, Deh, yang lengket banget. Kayak kaki tokek. Cinta enggak selamanya indah, Dek. Memang kalau lagi dimabuk cinta mah tai kotok rasa coklat, Dek. Kalemkeun, atuh kalemkeun. Udah biasa, nanti juga dapat tim 50 sampai 100 ribu. Biasanya anjing, gue tahu arahnya kemana ini. Wah, anjir. Koper 167. Sempak kamu, ayo. Kepala gatel kirain belum keramas, ternyata. Sukirman, ada lope ternyata, kepalanya isinya lope, rambutnya lope, bisa ae Sukirman. Hati-hati jika membuang biji jeruk. Kenapa? Halo Sia Boy. Langsung merasa bersalah gitu si bapaknya lihat ini. Bener kayak captionnya, kebetulan yang sangat. Iya ini mah bukan salah si bapak, yakin ini mah memang momennya pas sama dia buang biji jeruk ya. Biji jeruk bukan biji yang lain gitu. Tuh. Dislebeo. Ini kebetulan aja ini mah ya, kebetulannya bukan salah si bapaknya nih, ada di komen FYP di toko ini. FYI dong, goblok, FYP, FYI maksudnya for your information. Di toko ini selalu ada kecelakaan, jir, bukan FYP. Nih, FYP apa FYI, Bang? Goblok. Jadi lu kan yang disalahin, anjir. Aduh, Poki Crash 27. Belajar bahasa Inggris Anda. Enggak ngerti captionnya, bahasanya bahasa Rusia kali ini mah ya, kayaknya ya. Apaan tahu, kita lihat. Di prank sama ikan aja. Aing gak ngebayang ikannya segede apa sampai mas-mas yang sudah terbiasa mancing ini sampai ke bawah ini. Cara jatuhnya itu loh ngakak. Gue takut itu bukan ikan anjir, malahan buaya. Enggak tuh, kalau buaya mah gak akan narik empannya, narik si bapaknya sekaligus. Ini mah ikan, tahu ikan apa tuh. Tapi biasanya yang kuat gitu tuh kalau nggak salah ini mah ya, kalau nggak salah ikan patin gitu, kuat banget tenaganya. Sengaja gue ulang-ulang biar sakit jatuhnya terus-terusan, anjir. Lanjut, India memang beda apa nih?
kenapa sih? Gua ngerti, gua ngerti ini mau ngegangguin istilahnya orang yang baru bangun gitu, ngerti gua. Aduh, cerna dulu nih anjir, PR banget. Ya ceritanya ini kan masih loading baru bangun gitu. Ngerti gua. Cuman nih. Ini si pipa gas LPG 12 kilo gunanya apa gitu? Maksudnya kalau emang mau kayak gitu mah dari pas di sini nih, udah langsung ditarik aja, nggak perlu gue pikir mau ngapain ditaruh di atas pipa aja, pipa tabung gas. Kenapa atuh kalian itu, atuh hey, kenapa nggak langsung ditarik? Itu buat apa fungsinya itu gas 12 kilo kawan? Nggak ngerti, bisa jelaskan? Kalau gue ngerti ngegangguin orang yang lagi tidur gitu dibangunin secara mendadak gitu. Cuman yang aing bingung tuh fungsi gas LPG 12 kilonya apa? Duh, heran aing, warga Pridipan mah heran. Bener, jokesnya memang beda anjir. Terus gimana? Sudah relax? Sudah terhibur Seninnya? Lumayan lah ya, lumayan menghibur tipis-tipis lah ya. Idola kalian nomor berapa videonya? Anjir, kita lanjut di komen seperti biasa. Mangren cabut dulu dan ciao.